Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang azan hormati Bapak Wali Kota Bima, azan hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bima, dan Ibu Kadis yang selalu mendukung, dan seluruh masyarakat Kota Bima, guru-guru mandua Kota Bima yang selalu mendoakan azan, yang selalu mendukung azan. Azan ucapkan terima kasih, dan teman-teman azan yang azan banggakan, dan maaf jika azan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Intinya azan ucapkan terima kasih. Ini semua bisa azan raih karena adanya doa dan dukungan dari kakak-kakak pembina, pelatih, dari keluarga besar PPI, dan yang paling utama pendukung utama azan yaitu orang tua yang selalu mendoakan azan, mendukung azan sampai azan bisa menjadi seperti ini. Dan azan minta kembali doanya kepada masyarakat Kota Bima, orang tua, bahwasanya ini bukan akhir dari perjalanan azan, masih banyak cita-cita yang harus azan raih. Oleh karena itu, azan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Bima, terutama orang tua azan. Azan mohon doanya, terima kasih sudah mendidik dan membesarkan azan. Dan untuk keluarga PPI, PPI Kota Bima, azan ucapkan terima kasih karena telah menghabiskan waktunya untuk membimbing dan mendidik azan. Dan azan ingin sampaikan kepada teman-teman bahwasanya teruslah berprestasi. Pemerintah akan selalu mendukung, teman-teman akan selalu mendoakan kalian. Kita sebagai generasi muda, pemegang estafet bangsa, penerus berjuang masa lampau, harus mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi untuk membuktikan bahwasanya kita adalah bangsa yang besar. Dan untuk madrasah hebat bermartabat, terima kasih untuk didikannya Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Intinya azan ucapkan terima kasih kepada semuanya karena doa dan dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dan semuanya saja yang hadir, yang kami berdoa, jarang sekali ada petugas pengibar bendera yang bertugas dua kali. Semua hidup itu selama ini rata-rata sekali, tapi memang ini ada kejadian yang luar biasa, sehingga kementerian khususnya adalah hal ini pemerintah Republik Indonesia, baik dari pihak istana maupun di kementerian, memutuskan untuk mengambil kembali adik-adik yang purna di tahun 2019. Dari 68 peserta atau pasukan pengibar bendera diseleksi kembali, jadi cuma diambil 8 orang, dan salah satu yang terbaik dari 68 itu adalah Muhammad Azhar. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas membina, mendidik, dan memberikan pelatihan di istana, dan alhamdulillah azan ini merupakan satu yang terbaik dari 8, sehingga diamanahi menjadi seorang pembentang. Karena pembentang itu tidak main-main. Dan itu juga sebuah kebanggaan bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami dari kementerian
mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi putra dari Kota Bima yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Kami diamanahi untuk mengantarkan kembali Ananda Azan, Baginda Azan untuk kembali ke Kota Bima dengan selamat. Dan mudah-mudahan dapat melanjutkan dan menggapai cita-citanya seperti yang Di Azan harapkan. Amin. Demikian kurang lebihnya kami dari kementerian, kalau misalnya ada salah, ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, ini sambutan yang sangat luar biasa.